kabar ini proyek kereta cepat Jakarta Bandung di wilayah Kopo yang sudah terinstal girder, 7 girder. Kita liput perkembangannya, ikuti terus. Untuk daerah Kopo sudah mulai pengeboran lagi ya, setelah girder yang terpasang itu yang ketujuh, berikutnya sudah mulai pengeboran lagi, dan posisi tiang daripada listrik yang ada di tengah situ tadinya itu sudah yang sudah dipindahkan tepat pada posisi alat bor pair saat ini. Sudah, sepertinya sudah nggak ada, tentunya nggak ada ya, makanya bisa ini alat bor pair bekerja di situ. Di sini sudah ada bor pail, ada kren, sudah banyak ini peralatan-peralatan bor di sini. Contohnya di depan saya ini mata bor ini, bucket bor, dan sudah ada besi-besi bronjong ini ya, besi bor pail ini yang siap untuk ditanamkan kepada lubang yang sudah dibor. Jadi kemungkinan besar ya lanjut nih, di bulan 6 nanti akan lanjut pemasangan girdernya. Oke dah, mantap nih. Aksesnya sudah dibuat ini. Nanti akan menjadi lokasi titik-titik pier ini yang becek-becek ini. Jadi akses masyarakat akan dipindah ke jalan yang sudah dicor ini. Oke teman-teman, ikuti terus, kita pantau mengarah ke launcher ya, tepat di belakang alat bor pail ini, launcher yang kita mainkan dulu. Ikuti terus. Nah, ini operator launcher dari Cina ini, nggak bisa pulang dia. Dia bilang bulan 6 mulai lagi kerjanya. Tahu udah saya di sini atau enggak lagi bulan 6. Sekarang lagi pengeboran ini. Okelah. Oke. Bye bye. Ah, tempat pembuangan sampah yang ada di samping Niko Mall dipindah ke sini ya. Ini sedang dibangun tempat pembuangan sampahnya. Karena tepat di samping Niko Mall itu pembuangan sampah. Dan sudah di pindahkan dan dibuatkan di sini tempat pembuangan sampahnya. Sekarang dibangun ini tempat di samping girder yang sudah dipasang. Anggur berbulan-bulan ini launcher menunggu titik pier, pengerjaan pier yang selesai baru nanti mulai lagi nih pekerjaannya. Itu sudah dibor di sana ya, masih lama lah nunggunya. Kalau targetnya sih bulan 6 mulai lagi launchernya, katanya begitu. Nanti kita mengarah ke workshop juga, workshop fabrikasi girder. Ikuti terus videonya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, komen, dan share videonya. Jadi begitulah dia teman-teman, ketemu tadi sama operator launchernya yang dari Cina, dan dia mandor-mandorin, nggak ada kerjaannya dia kan, mandor-mandorin pengeboran dia. Ya
di titik selanjutnya ada untuk pengerjaan gider ini. Nah, dia bilang tadi ke saya, nanti bulan 6 kamu harus datang lagi ke sini untuk bekerja. Tapi gimana ya, dari namanya hidup ya pastinya butuh biaya hidup kan. Dari sekarang sampai bulan 6 itu, lalu saya mau penghasilan dari mana begitu. Wah, sepi sekali nih casting yang ini. Sepi, benar-benar sepi. Memang di off-kan semua pekerjanya karena apa? Karena penumpukan gider-gider ini sudah penuh ya. Sudah penuh semua, sudah dua tingkat semuanya. Dan kalau dipabrikasi nantinya mau ditaruh di mana kan begitu. Jadi oleh karena itu di stop semuanya. Namun batching plan mungkin bergerak, tetap kerja. Oke guys, udah habis pekerjaan, gak ada lagi. Ini penumpukan girder sudah penuh semua ini. Tapi masih ada sih yang kerja, beberapa orang yang pusing-pusing, ada kontrol lokasi. Mereka datang juga nggak ada kerjaan, gitu. Masih gildernya udah pada penuh tempatnya ini. Oke, baiklah teman-teman, jangan lupa ya